Kota Semarang, kalaupun harus dinyatakan PSBB, itu tidak bisa sendirinya. Harus melibatkan daerah-daerah hinterland sekitarnya. Maka saya menyerahkan keputusan ini sepenuhnya pada Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur menginginkan satu kawasan Jawa Tengah ini jadi PSBB, atau Kota Semarang dengan beberapa hinterland yang jadi PSBB, kami siap. Kalau Pak Gubernur menyampaikan, Mas Hendy belum perlu, kami juga akan siap mengawal di lapangan. Jadi belum ada di dalam pemikiran kami untuk mengusulkan PSBB untuk Kota Semarang. Semuanya saya serahkan pada pimpinan saya, itu Pak Gubernur.